selesai. Mama. Syukurlah anaknya kecil banget. Kecil banget. Aku bahagia. Seharusnya dia agak kecil, jadi perlu ikut NICU. Tapi udah pulang. Soalnya dia sehat. そのうちなくなるって。それそうでしょうね。自分のくしゃみでびっくり。消えてきました。ほっぺもまだ赤いけど、昨日よりは白くなった気がします。ピタチャペア、スラマボポ。終わりました。マリコさんだね。Dia masih kecil, jadi suaranya enggak ada, udah habis gitu. Tapi itu lucu kan? Gitu. Rumah sakit ini, waktu kita menyusui, kita pindah ke rumah yang lain. Merican scratch pipinya, jadi ada garisnya. Walaupun sekitar dia berisi kayak ini, tapi dia mau terus. Dia masih kecil, jadi mulut juga kecil kan? Jadi aku pompa. Dia banyak kan? あるわ。
makan di luar. Di samping kursi ada bayi. Jadi aku lihat anak sambil makan. Makanan malam itu jam 6. Aku kirim foto bayinya ke Eddie. Terus Eddie bilang, itu apa sih garisnya di pipi itu? Jadi Eddie khawatir kukunya itu panjang banget. Aku minta potong kuku gitu. Terus dia ajarin aku gimana caranya potong kuku. Yasuri de, ano yasushiku akachan yō no sune kiri toka de yatte ageru to ii tomoimasu ne. De, yappari anmari fuka sume suru no mo abunai no de, to okao kisu tsukechan no kiinaru yō dattara miton toka. Dia bilang beli gunting buat anak. Terus kalau kita khawatir anaknya kena kuku, pakai kaos tangan gitu. Aku udah panasin asik, tapi dia masih bobo. Sambil tidur, dia minum susu. Jadi sering berhenti. Aku bangunin dia kayak gini. Walaupun kecil kayak gini, tapi jarinya ada 5 loh. Selama minum susu dan habis minum susu, langsung tidur.